بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Asy-Syaikh Al Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, "Aydan la yakfil al-i'tiqad bil qalbi wa nutqu al-lisani." Demikian pula tidak cukup meyakini dengan kalbu dan mengucapkan dengan lisan saja balallabudda minal amali bi akan tetapi wajib pula mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah Wadhalika bi ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadati man siwahu subhanahu wa ta'ala yaitu dengan memurnikan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallahu kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Maka kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang harus diucapkan dengan lisan, diketahui maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Laisat kalimat lafzin faqat. La ilaha illallah bukanlah kalimat yang semata-mata diucapkan saja. Ammal murji'atu fahum yaquluna yakfit ilaha illallah. Adapun murji'ah mereka mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد atau mereka murjiah mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan meyakini maknanya saja. Wal amalu laisa bilazimin. Sedangkan amalan tidaklah wajib. man qalaha walau lam ya'mal shay'an min lawazimiha huwa min ahli al-jannati Orang-orang murjiah mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah meskipun ia tidak mengamalkan sesuatu pun dari konsekuensi-konsekuensinya maka dia termasuk di antara Penghuni jannah. Walau lam yusalli. Meskipun ia tidak salat. Walam yusakki. Meskipun ia tidak menunaikan zakat. Walam yahudja. Meskipun ia tidak menunaikan ibadah haji. Walam yasum. Meskipun ia tidak. berpuasa Walau al Meskipun ia melakukan perbuatan-perbuatan keji dosa-dosa besar berzina, mencuri, meminum khamer Wafalama ما يريد من <الْمَعَاصِي> dan melakukan apapun yang ia, ia inginkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Watarokat ta'ati kullaha. Dan meskipun ia meninggalkan seluruh ketaatan. Liannahu takfi la ilaha illallah. Liannahu takfihi la ilaha illallah. Karena sesungguhnya cukup baginya kalimat la ilaha illallah indahum menurut mereka. Hada madhabul murji'ati. Inilah madhab murji'ah. yukhrijuna al'amala min haqiqatil imani. Yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمت وإن لم يجئ فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم dan mereka orang-orang murjiah menganggap amalan apabila datang, yaitu dilakukan, maka itu baik. Dan apabila tidak datang yaitu tidak dilakukan maka sungguh cukup la ilaha illallah menurut mereka dan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam jannah. Jadi mereka orang-orang murji'ah berdalil dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam jannah. Mereka berdalil dengannya untuk menetapkan bahwa cukup mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya walakin Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhihi al -ahadifi. akan tetapi Rasul alaihi salatu Wasallam tidaklah mencukupkan dengan hadis-hadis ini saja, yaitu hadis-hadis yang memberi faedah bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam jannah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ukhra. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memiliki hadis-hadis yang lain tuqayidu hadzihil ahaditsah yang mengikat hadis-hadis ini. Wala budda an tajma'a baina kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. Dan wajib bagimu untuk mengumpulkan antara ucapan Rasul alaihi salatu wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lain. لا أن تأخذ منه طرفان وتترك طرفان. tidak boleh bagimu untuk mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian darinya. Lianna kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dan. Karena sesungguhnya ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. وَيُبَيِّنُ بَعْدُهُ بَعْدًا Dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. أَمَّا الَّذِي يَأْخُذُ طَرَفًا وَيَتْرُكُ طَرَفًا فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِي Adapun orang yang mengambil sebagian dari ucapan Rasul alaihi salatu wasallam dan meninggalkan sebagian yang lainnya maka sungguh ia termasuk di antara orang-orang yang menyimpang. Alladzina yattabi'una ma tashabaha wa Yang mengikuti dalil-dalil yang samar maknanya dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu wasallam bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillahi Barangsiapa mengucapkan La ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Wahada hadithun sahihun. Dan ini adalah hadith yang sahih. Falimada ghafiltum anhu. Lalu kenapa kalian lalai darinya? وقال صلى الله عليه وسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام bersabda فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan لا إله إلا الله. yang ia mengharapkan dengannya wajah Allah. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh alima muslim rahimahullah dari sahabat Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Dan hadis yang baru saja kita baca muttafaqun alaih dari sahabat Aidban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari dua hadis ini, kita bisa mengambil faedah bahwa sekadar mengucapkan "La ilaha illallah" dengan lisan saja tidak cukup, akan tetapi harus pula disertai dengan mengingkari sesembahan selain Allah dan juga mengucapkannya. إخلاص كرم هربت وجه الله سبحانه وتعالى أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan ia tidak mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan ia tetap saja berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh maka sungguh hal ini maka sungguh orang ini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعده بعدا karena sesungguhnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'dahu dan sebagiannya mengikat sebagian yang lain. فلا تاخذ بعضه وتترك بعضه ما كان jangan engkau mengambil sebagian ucapan rasul dan meninggalkan sebagian yang lainnya والله سبحانه وتعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى برفرمن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وَأُخَرُمُ تَشَابِحَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ مَا Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Sebagiannya merupakan ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maknanya, yang merupakan umul Kitab, dan yang lainnya merupakan ayat-ayat mutasyabihat yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar maknanya. Ya'khuduna alladhi lahum. mereka hanya mengambil dalil-dalil yang cocok bagi mereka. Wa la yasluhu lahum. Dan mereka meninggalkan dalil yang tidak cocok dengan mereka. Wa yakulunastadlalna bilqur'ani. Dan mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Quran. Naqulu mastadlaltum bil Qur'ani, kita katakan kalian tidaklah berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anu in qala kadza faqat qala Al-Qur'an apabila mengatakan demikian, maka sungguh Al-Qur'an di tempat yang lain mengatakan demikian. Yaitu maksudnya jangan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Falimada ta'khudu naba'adhan wa tatruku ba'adhan. Lalu kenapa kalian mengambil sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa faqallahu al-jami' lima yuhibu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا